Di pagi hari yang cerah, kala itu saya berjalan di desa Sumedang. Saya mendatangi pasar Arbo yang mulai ramai dengan aktivitas jual beli. Pedagang menawarkan nasi kumis segar seperti kol, tomat, dan bawang merah kepada pembeli yang datang dari berbagai. Memang pas sampai foto-foto ya. Desa Sigerenti. Inilah salah satu desa yang dimana musik bambu masih tetap dilestarikan oleh masyarakat. Desa Sumedang terletak di kaki pegunungan, terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah dan rumah-rumah panggung tradisionalnya. Di desa ini tenang, tradisi musik lekang masih hidup dan berkembang. Inilah Pak Sumbran Yunus, seorang guru seni budaya di salah satu SMK di Kecamatan Lala, Kabupaten. Pak Sumbran adalah penjaga warisan musik tradisional di desa. Yang tidak boleh dirubah adalah yang di atas. Hari ini saya bersama Pak Sumbran bercerita tentang musik bas dan nada-nada yang dimainkan. Saya menemuinya di sekolah pada saat jam pelajaran seni budaya berlangsung. Pak Sukran akan berbagi tentang salah satu alat musik di bambu yang dikenal dengan nama bas. Alat musik ini memiliki peran penting dalam tradisi musik di Kabupaten. Jadi ini yang dilihat oleh bas itu. Suling yang ini. Yang ini suling. Iya. Melodinya. Sopran sama tenor. Iya. Kalau bas ini yang dilihat. Iya tahu tahu. Ya, oke. Jadi jadi mereka sudah paham. Kalau E itu siapa yang bunyi di situ? Kalau akor E. Siapa yang bunyi? Berarti yang bunyi di situ semua bas yang bernada do, bernada mi, dan bernada sol. Jadi mi akor. Iya. Nah, kalau A, B, iya. A? A apa yang bunyi? Kalau do, do. Fa dengan la. La. Ah, ini dia tahu maksudnya bu
sopranet, maksudnya ini yang bunyi toh? Iya, iya. Kalau tenor do bunyinya tenor do. Kalau reten do bunyinya bunyi juga steril bass dia. Do. Do. Oh, begitu-begitu sih dia bass. Do. Do strengnya, tapi kan dia main strem bassnya. Kalau A itu misalnya kita kasih strem bassnya do pa pa la do. Jadi dia begitu. Jadi kalau dia di akor A, akor A, jadi strem bassnya seperti do pa pa la do. Jadi ada dua, ada tiga strem bass yang bunyi di situ. Iya pak. Tenornya jadi untuk kalau sudah selesai anu seperti ini, jadi saya kasih pukulan, saya kasih pukulan, jadi pukulan do tenor untuk pukulannya A do mi sol jadi tiga dan lima do. Ketukan dalam satu gerama ini pak. Jadi kalau do si pukulannya ta da ta data 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 misalnya begitu. Ini pukulannya do do si. Maksudnya ini kan E ini A ini B kelompok mayor ini belum masuk minor itu Wah. Ini baru yang seperti dari dulu itu yang cuma tiap kelompok itu ABC yang mereka pakai itu. Tapi ini kan sudah nama akun ini AB. Kalau di E kemudian ada Mi Fa Mi Mi Ta Re 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 kalau di B. Nah, misalnya tetap terada misalnya begini tetap terada Nanti ada nol di sini. Jadi dia tat tat. Gitu. Jadi ada kasih nol. Berarti dia harus jangan bersamaan dengan turunnya ketukan di situ. Jadi dia harus menunggu ketukan dulu baru dia bunyi. Ketukan kedua. Bukan ketukan kedua. Antara ketukan pertama dan ketukan kedua. Di atas itu begini. Iya. Jadi tat. Kalau ini pertama masuk ketukan tat. Tinggal kita carikan lagi ini di sini. Kalau di sini sol tenor. Ini kan pukulan tenor ini. Iya. Pukulan tenor. Sol, la, sol juga di B. Misalnya kita carikan ini pukulan. Oh. Yang bagaimana supaya. Dari ini pukulan-pukulannya ya. Iya. Iya pak.
Tapa. Kalau Retten kan tidak di suruh karena satu jeep pukulannya kalau Retten. Tat 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 tat. Gitu. Gitu. Atau ada juga Retten yang besar yang dulu. Tetap jadi dia dulu. Jadi dia ada nol dulu. Nol dulu. Diam dulu ya. Diam dulu. Coach Brian tidak hanya memainkan bass, tetapi juga mengajarkan ke generasi muda untuk mencintai dan melestarikan musik tradisional ini. Melalui tangan dan hati yang penuh dedikasi, bunyi musik tradisional bass terus merajut harmoni di kerukunan.